Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan di channel saya Kubang Jabo. Oke, kali ini teman-teman kita akan bikin tutorial untuk membuat injak bubu belut dengan menggunakan kawat ram dan botol. Oke, untuk bahan-bahannya pertama kawat. Untuk kawat ini panjangnya sekitar 22 mata ya, dan lebarnya 11 mata. Nah, seperti ini teman-teman, kalau mau cepat seperti ini bentukannya. Oke. Dan yang kedua, botol New Green Tea. Ini yang harus disiapkan. Dan untuk yang kedua, yang ketiga, tang potong. Yang keempat, tang kecil. Dan yang kelima, pisau. Keenam, gunting. Yang ketujuh, nilon panci. Dan yang terakhir, peniti. Oke, kita langsung saja. Oke, untuk botol kita potong ya. Ini. Nah. Kita ikuti ada tandanya sini. Oke. Kita ratakan lebih jauh.
teman-teman. Kira-kira seperti inilah habis diikat teman-teman. Selanjutnya kita akan mengikatnya langsung seperti ini. Oke, kita ikat ya. Nah teman-teman, inilah hasil akhirnya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi video tutorial cara membuat hinjab dari kawat dan botol bekas. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung channel saya terus supaya bisa berkembang dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru saya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.